Sektor pelancongan yang merupakan antara nadi pendapatan ekonomi negara dijangka kembali rancak menjelang pembukaan semula sempadan Jumaat ini. Rata-rata peniaga dan penggiat industri pelancongan sedia untuk beraksi menerima kehadiran pelancong antarabangsa selepas kira-kira 2 tahun suram akibat COVID-19. Ridwan Rushdi Azri meninjau persiapan dibuat dengan berbaki 3 hari lagi. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun mengumumkan pembukaan sempadan semula mulai 1 April ini. Pastinya perkara ini disambut baik pemain-pemain industri terutama dalam sektor pelancongan. Namun, sejauh manakah kesediaan dan persiapan mereka untuk menghadapi dan menerima pelancong-pelancong dari luar serta dalam negara? Jalan Petaling atau Petaling Street sentiasa menjadi pusat tumpuan pelancong bukan sahaja dari luar negara, malahan pelancong tempatan. Hasil tinjauan kami mendapati kebanyakan kedai-kedai di sekitar ini sudah pun membuat persiapan awal. Premis di sini masih menitik beratkan pelanggan untuk menjaga penjarakan fizikal selain mengimbas aplikasi My Sejahtera sebelum memasuki kawasan perniagaan. Menurut segelintir peniaga, walaupun mereka paling teruja dengan pembukaan semula sempadan negara, mereka tidak akan sesekali mengenepikan SOP wajib untuk kestabilan jangka panjang. Risau tu memang risau lah pasal apa benda ni, penyakit ni kita tak nampak. Kan, tapi kita dekat kawasan ni kita ada amalkan SOP, penjarakan, ada rakyat kita dah terima vaksin. Yang penting itu open kan, semua ikut SOP. Lepas tu semua pakai mask, SOP ada jangan dekat sikit. Ini dia memang tak kuat macam dulu kan, pun teruk juga, banyak orang kena, tapi kalau ikut SOP okey lah. Buat pemandu pelancong pula, mereka tidak sabar untuk kembali turun padang. Menerima pelancong, sebab kami dah 2 tahun tidak bekerja, dan selama 2 tahun ini Kementerian Pelancongan telah mengambil inisiatif untuk menjalankan program TTRE untuk memastikan pemandu pelancong sentiasa berada dalam keadaan sedia apabila sempadan negara dibuka untuk menerima pelancong ke negara Malaysia. Ya. Mereka akui soal keselamatan tiada kompromi dan sentiasa peka dengan informasi semasa dalam berurusan dengan pelancong antarabangsa. Juga sentiasa mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan melalui Kementerian Pelancongan Malaysia yang disalurkan kepada Persatuan Pemandu-Pandu Pelancong Malaysia. Pada masa sekarang, Kerajaan Malaysia menyarankan saiz grup yang tidak terlalu besar, iaitu sekitar 20 orang dalam satu grup dan menjaga penjarakan sosial. Laporan Ridwan Rushdi Azri Roslan, Bulletin TV9.